Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakat banak laka, maka sungguh telah tampak bagi engkau. Tadamunu kauli, kandungan perkataannya la ilaha illallah. Lil aksami salasati, bagi bagian-bagian yang tiga. Allati yajibu, yang wajib al mukallafi, atas mukallaf ma'rifatuha, oleh mengetahuinya. Fi haqqi maulana jalla wa azza, pada hak Tuhan kita jalla wa azza. Wahya, jadi ada tiga. Ma yajibu fi haqqi ta'ala, yaitu sesuatu yang wajib pada hak ta'ala. Wa ma yasta'ilu, dan yang musta'il. Wa ma yajuzu, dan apa yang boleh. La khafa'a fi sidqi ma dzukira, tidaklah tersembunyi pada benar apa yang telah disebutkan. Wa tatba'u kalamuhu, bil istiqra'i yashadu lahu, walaysal khabaru kal'iyani. Waqad taqaddamatil isyaratu ila hadha inda syarhi qawli, wa yujibu lahu ta'ala al-wahdaniyata fanzur hunaka. La khafa'a fi sidqi ma dzukira, tidaklah sunyi pada kebenaran apa yang telah disebutkan. Wa tatabu'u kalamihi, ini bil istiqra'i yashadu lahu, dan berturut-turutnya kalamnya dengan istiqra', hasil ya penelitian itu, menyaksikan baginya yashadu lahu. Walaysa al-khabaru kal-iyani, tidaklah khabar itu seperti iyan. Iyan kalau secara retelek mata kepala, pandangan mata kepala, maksudnya apa? Ya, dengan menyaksikan muayyanah dan musyahadah. Waqad taqaddamat, dan sungguh jadi berita itu tidaklah seperti menyaksikan, enggak. Beda kalau berita itu bisa benar, bisa salah. Ya, kalau dengan mata kepala, ya itu banyakkan benarnya. Walaupun ada kadang orang melihat dengan mata kepala tapi salah, kadang ada begitu. Tapi lebih banyak benarnya. Iya. Jadi dengan mata kepala tuh, iya, lebih banyak benarnya, tapi walaupun ada yang salah. Ya, tapi yang dimaksud di sini muayyan ini dan musyahadah, ya bil hissil batin la zahir. Jadi ngelihat secara batin. Kalau mata kepala kita biasa, ini kadang benar, kadang salah ngelihat. Ini kita kadang mesti tanya dulu ketika kita lihat orang, kadang tidak sesuai dengan yang kita definisikan mata kita. Kirain kita orang lagi nongkrong, lagi buang air kali, enggak taunya ada sesuatu yang lagi dia ambil sambil nongkrong. Banyak kejadian seperti itu. Waqad taqaddamatil isyaratu, sungguh telah terdahulu isyarat ila hadza, kepada ini, inda syarah hi kaulihi, di sisi perkata, penjelasan perkataannya, wa yujibu, dan mewajibkan
lahu ta'ala bagi Allah ta'ala al-wahdaniyata akan bersifat esa. Fanzur hunaka, maka perhatikan olehmu akan dia di sana. Wa amma qauluna, dan adapun perkataan kami Muhammadun Rasulullah, fa yadkhulu bihi al-imanu, maka masuk padanya oleh iman bisa il anbiya, dengan sekalian para nabi. Wal malaikati, dan para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Wal kutubi, dan kitab-kitab as-samawiyati, yang kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang bangsa langit, Al-Quran, Zabur, Taurat, bangsa langit. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Li'annahu alaih salatu wassalam, karena Nabi alaih salatu wassalam itu ja'a bitasdiqi jam'i zalika kulli, datang dengan membenarkan semua. Demikian itu seluruhnya. La syakka, tidaklah ragu, anna tasdiqa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ragu bahwa membenarkan sayyidina wa dan maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pada bahwasannya ia adalah utusan Allah, bima dallat alim mu'jizatul lati la tuhsa, dengan sesuatu yang menunjuki atasnya oleh mukjizat-mukjizatnya yang tidak bisa dihitung saking banyaknya. Ya. Jadi mukjizatnya sebenarnya banyak, kan kita enggak tahu. Ya. Saking enggak tahunya enggak kehitung jadinya. Saking enggak tahunya. Yastalzimu tasdiqa bikulli ma ja'a bihi, yang melazimkan membenarkan dengan setiap apa yang ia datang dengannya, maksudnya yang ia bawa. Ya. Wa min jumlati ma ja'a bihi ma zakarahu syekhu wa kadza ghairuhu mimma la yanhasiru ka ayya hadhihi al-abdani bi ayyaniha. Wa min jumlati, dan di antara sejumlah ma ja'a bihi, apa yang datang dengannya, apa yang ia bawa, ya, yaitu apa yang ma zakarahu syekhu, yang disebutkan oleh syekh. Wa kadza ghairu, dan seperti ini yang lainnya juga, mimma la yanhasiru, dari sesuatu yang enggak terbatas. Ka'iyai, seperti menghidupkan hadzil abdan, ini badan, bi ayannya, dengan zat-zatnya. Ya. Ya, dihidupin dari kubur. Nah, itu disebut dengan ya, an-nashr, ya. Kemudian digiring ke mahsyar. Ya, disebut dengan al-hasyr. Jadi kalau dibangunin dari kubur namanya nasyr. Kemudian digiring ke mahsyar namanya hasyr. Padahal kalau di kamus itu nasyr, hasyr itu sama. Cuma ada bedanya. Kalau nasyr itu ya dari kubur, kalau hasyr ya, jadi kalau nasyr dari kubur. Iya. Dari kubur. Jadi kalau nasyr itu dari kubur. Kemudian digiring ke mahsyar. Iya. Yang dari kubur nasyr. Jadi ada nanti namanya yang menasyr, menghidupkan badan-badannya. Kemudian digiring ke mahsyar, disebut dengan yaumul hasyar. Digiring ke mahsyar, dibangkitin dari kubur namanya nasyr, dibangkitin, dikumpulin, nasyr. Kemudian digiring ke bahasa kita padang mahsyar ini ya, disebut dengan hasyar.
Ya, wal audi dan haud. Ya, kalau kita bilang apa? Telaga itu. Ya. Ya. Bisa juga haud nih lautan di atas bumi. Saking apa? Saking luas lebarnya. Wa syafaati dan syafaat, wa sirat dan sirat, wal mizani. Ya, sirat ya. Nanti ada perjalanan. Oh, kita bilangnya titian jembatan ya. Semua bakal melalui itu. Wal mizan dan mizan. Timbangan amal. Nanti kita bakal ditimbang di situ. Mana baikkan amal kita tuh. Wa nahwu dzalika. Wa nahwu dzalika dan seumpama demikian itu. Wa nahwu dzalika dan demikian itu mimma ya. Musattarun fi kutubi ahli sunnati, yang ditulis dalam kitab-kitab ahli sunnah. Wallahu a'lam bishawab.